Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner sate kambing, sepertinya Anda wajib mencoba sate domba Sakup. Sate domba ini memiliki tekstur empuk dan lembut, pastinya saat Anda mencicipi, bakalan ketagihan. Domba Sakup merupakan hasil persilangan antara domba jenis Texel, Suffolk atau Merino dengan domba lokal. Domba bongsor ini diternak di dataran tinggi Kaligua, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dengan memiliki badan yang gemuk, tak heran domba Sakup selalu dijadikan kuliner yang sangat nikmat. Nah, seperti di salah satu warung sate dan gulai domba Sakup yang berada di Desa Kretek, Kecamatan Paguyungan yang selalu ramai akan pengunjung. Pengunjung sendiri tak nyesal untuk mencicipi sate domba Sakup yang sangat lezat. Komentar saya pertama adalah luar biasa. Karena apa? Teksturnya empuk, lebih empuk dari kambing. Kemudian rasa perengusnya enggak ada. Ini sangat luar biasa dan baru saya merasakan sate yang seperti ini. Teksturnya tidak perengus, terus rasanya luar biasa. Lembut, artinya ya? Lembut, lembut. Menurut sang pemilik warung, awalnya dirinya hanya beternak domba Sakup dan menjual pada hari raya kurban. Namun lama-kelamaan, dirinya mencoba membuka kuliner sate domba Sakup yang sangat empuk. Domba Sakup yang dipotong umumnya berumur 3 hingga 5 bulan dengan berat mencapai 26 kg. Saya terinspirasi tahun 2022 kemarin, waktu mau lebaran, buka sate domba Sakup. Alhamdulillah sudah terlaksana, buka pasca lebaran 5 hari. Dan alhamdulillah sampai sekarang dua sampai tiga ekor kambing lah setiap hari, alhamdulillah bisa habis. Untuk menikmati sate domba empuk ini, pengunjung hanya perlu membayar Rp90.000 per kodi atau 20 tusuk sate. Harga tersebut menurut pengunjung cukup murah dan terjangkau. Apalagi potongan daging sate domba Sakup ini cukup besar-besar. Sate domba Sakup memang nikmat jika disajikan bersama dengan gulai domba Sakup. Wow, nikmat kan pemirsa? Tunggu apa lagi jika Anda sedang berkunjung ke Brebes, Jawa Tengah? Tak ada salahnya Anda mampir ke tempat ini dan pastinya dijamin bikin Anda ketagihan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.